Assalamualaikum, selamat siang. Yeay. Kata-kata menohok Tessa Mariska untuk Nikita Mirzani yang ditetapkan sebagai tersangka. Tessa Mariska memberikan tanggapan atas penetapan status Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus KDRT. Dengan nada nyinyir, Tessa Mariska mengucapkan selamat sebab dia menilai Nikita Mirzani tak begitu masalah, bahkan cenderung tetap gembira dengan status tersangka. Hah? Tersangka? Enggak lah. Dia aja biasa aja, dia enggak takut. Buktinya dia nyantai aja. Dari liburan ke Paris, ke Bali, juga malah dia bilang malas nih pulang ke Jakarta, di Bali aja. Dia happy. Makanya saya ucapin selamat aja, kata Tessa Mariska saat dijumpai di Polda Metro Jaya pada Selasa 20 Agustus 2019. Penetapan Nikita Mirzani jadi tersangka bukan atas laporan Tessa, namun dia memastikan laporannya terhadap Nikita masih berjalan sampai sekarang. Ada kok diproses kasusnya, ada panggilan berapa kali dikirim, ya. Ada kok diproses kasusnya, ada panggilan berapa kali dikirim. Yang kedua kan, nanti selanjutnya kita serahin aja sama Pak Polisi, ujarnya. Kembali nyinyir Tessa Mariska, berharap Nikita Mirzani kuat atas masalah yang dihadapinya. Pasalnya, kata dia, bakal ada kasus-kasus lain yang menjerat bintang film komik 8 itu. Semoga dia semakin hebat. Wanita yang strong, seksi, dan akan OTW. Kasus-kasus selanjutnya sukses ya, ujar Tessa Mariska. Oke guys, bagaimana menurut kalian atas kasus-kasus cuap-cuap Nikita Mirzani selama ini dengan rivalnya tentunya, yaitu Tessa Mariska? Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar kalian. Terima kasih telah menonton.